tolong teleponin nggak? Berapa nomornya? Halo? Hah? Di? Oh, HP gue ketinggalan. Ini motor yang... Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Hazel di sini, ya kan? Pastinya. Nah, kali ini gue mau sosial eksperimen lagi, menggunakan baju SMA lagi. Mungkin kali ini konten ini lebih menarik kali dia. Gue akan kenalan sama cewek. Kayaknya menarik tuh. Oke, langsung aja kita ke video. Oh iya, tunggu sebentar. Kita mau menggunakan motor ZTEC 25 RR lagi, kayak sosial eksperimen sebelumnya. Oke. Ikutin terus sampai habis ya. Nah, guys, ini dia nih motornya, Kawasaki ZTEC 25 RR 2023. Motor ini tuh kategorinya masih baru karena tahunnya 2023. Di Kawasaki tersendiri aja ini barangnya inden, guys. Kalau kalian beli baru tuh inden. Tapi tenang aja, di RG Motorsport Kemang di sini nih, motor ini tuh ready. Jadi tunggu apa lagi? Mendingan kalian langsung beli aja motor ini, ya kan? Pokoknya kita pakai buat sosial eksperimen dulu. Penasaran videonya? Nah, mungkin kita cari cewek dulu kali ya dia. Kita hunting-hunting dulu baru kita langsung eksekusi. Tonton terus sampai habis pokoknya. Kak, punten, boleh minta tolong nggak? Apa ya? Jadi handphone aku hilang, aku lupa naro, nggak tahu di mana, boleh minta tolong teleponin nggak? Berapa nomornya? 0877. Halo? Hah, Di? Oh, HP gue ketinggalan di rumah lu. Oh, yaudah. Gue balik lagi deh, gue ambil dulu ke rumah lu lagi deh. Yaudah, oke. Oke, nih OTW. Ya, siap. Nih, Kak, HP aku ketinggalan ternyata di rumah aku. Di rumah temen aku. Makasih ya, Kak. Kakaknya mau ngapain di sini? Lagi nungguin Gojek sih, mau kesana. Oh, lagi nungguin Gojek? Iya. Mau kemana? Oh, mau make di sebelah sana? Oh, mau bareng nggak? Aku juga sekalian mau ke sana, kebetulan. Karena kakak udah bantuin aku, jadi aku anterin. Oke. Kasih ya, Kak. Kak, makasih tadi ya udah bantuin ini. Mau bareng nggak, Kak? Karena kakak tadi udah bantuin aku, anterin, mau nggak? Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih, kan udah bantuin aku kakak tadi. Jadi mau bareng nggak aku anterin? Mac di situ kan? Kebetulan aku Sarah, teman-teman aku juga mau ngambil handphone aku ke sana. Jadi aku bentar cancel Gojek dulu ya? Iya. Jadi, Kak? Yaudah, Kak. Tapi aku cuma bawa satu helm. Oh iya, nggak apa-apa. Orang deket kok. Oh yaudah. Kita belum kenalan. Namanya siapa, Kak? Putri. Aku Hazel. Yaudah, Kak. Ini motor yang ratusan juta itu bukan sih? Enggak sih, Kak. Motor biasa aja. Naik ya.
Ya. Sip. Guys, jadi itu sosial eksperimennya di gimana? Sosial eksperimen udah pernah kita pakai ya sebelumnya, tapi masih tetap berhasil gitu. Tapi yang sekarang nih lu bisa dapetin cewek gitu gimana caranya? Gokil banget. Intinya dari kata-kata. Lu coba lu kasih tau dari awalnya gimana lu triknya? Jadi dari awalnya tuh gue minta tolong dulu. Sama seperti yang sebelumnya gue minta tolong pura-pura handphone gue ketinggalan gitu. Wish. Kan. Gue udah kompromi dulu sama Aldi nih. Iya. Yeah. Jadi tadi gue sempet telepon Aldi, ternyata HP gue sebenarnya udah sama Aldi. Dan buat tadi yang ceweknya itu kita nyari-nyari keliling-keliling Kemang capek banget ya. Capek dan panas. Macet banget dan ada di pinggiran restoran gitu ya. Ah betul, dia lagi nunggu Gojek, betulan tadi akhirnya yaudah langsung aja kita eksekusi buat sosial eksperimen kayak gitu. Eh, ini prank ya? Sosial eksperimen, betul kan kayak gitu. Nah, terus lu samperin tuh awalnya tuh, terus gimana tuh? Abis gua samperin, lu kan minjem HP kan lu bener tadi? Minjem HP buat nelpon. Minjem HP buat nelpon, HP-nya yeah. Pada ada di Aldi, kira itu. Nah, terus pas lagi udah gua cabut kan sebelum ada motor, pertama gua tawarin gua pengen ambil motor, dia nolak. Nolak dulu di, sempet nolak tuh oh dia. Oh ya, lu ini ya, tadi nawarin dia bareng sama lu. Betul, barengan. Terus dia nolak. Nah, akhirnya gue ambil motor, gue samperin lagi, bilang makasih lagi, gue ajakan tawaran kedua. Dan gimana reaksi ya? Dan akhirnya dia mau. Karena ngeliat motornya, kayaknya itu dia. Nah gitu, akhirnya kenalan namanya Putri. Ya. Oh Putri namanya? Putri gitu kan. Wish. Terus dia, kebetulan dekat juga kita searah kayak gitu kan, dia mau ke McD Kemang tadi. Oh, di iya. Kira udah dia sempet nanya gini di, ini motor yang harganya ratusan juta bukan? Buset, dia tahu-tahuan motor ya. Tahu-tahuan motor berarti tau-tauan dia. Tahu-tahuan motor keren, dia. Keren, keren banget buat Mbak Putri itu keren banget. Karena itu dia mau naik motornya. Oh, mungkin itu kali dia. Ya, kalau enggak ada motor itu kayak ya dari awal tuh dia bakal nolak. Emang. Jadi itu motornya sebenarnya di kunci ya, itu motornya. Iya, pasti lihat motor aja jadi gitu. Mau itu dia. Lu dapat ini ya enggak? Dapat tingginya kagak? Hah? Dapat tingginya enggak? Nanti kali ya kan ada nomor ya? Oh iya, dapat nomornya nomor kan? Ke lu ya. Nah, curang banget lu. Nomor teleponnya kan ke gua. Gitu maaf deh, bukan ke lu ya. Iya. Oke, oke, siap. Semoga cewek gua enggak nonton ini. Bahaya. Oke, mungkin cukup sekian segini ya video sosial eksperimen kali ini. Betul. Ya kan? Next, ngeprank apa lagi? Ya, jadi, mungkin agak ekstrim dikit lah ya. Ekstrim. Jangan cewek-cewek. Mungkin kita bakal syuting malam kali ya, Cek. Syuting malam. Kita cari yang ceweknya yang malam hari. Mungkin. Apa mungkin kita naik mobil kedua ini? Nah, mungkin bisa pakai mobil-mobil yang ada di samping kanan kiri lu. Bisa kali ya. Bisa kita. Oke. Cukup sekian dengan gua Hazul Hadian. See you in the next video. Bye bye.